entah sudah berapa kali saya katakan, untuk bisa menulis itu prinsipnya hanya satu, latihan, latihan, dan latihan. Tanpa itu mustahil akan bisa. Coba dia kalau nggak percaya. Nah sekarang tinggal prakteknya dilakukan secara konsisten. Saya sendiri, saya sering memanfaatkan blog sebagai media untuk latihan menulis secara spontan dan daring. Contohnya seperti ini. Oke, barusan itu adalah contoh yang saya lakukan, menulis secara daring dan spontan dengan menggunakan media blog. Tentunya sebelum dipublikasikan, kita harus editing dulu, kita baca ulang apa yang perlu ditambahkan, apa yang kurang, dan lain sebagainya. Oke, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Dadah!